تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Tentang kaidah laukan khairan dan sadaquna ilaih, apakah kaidah ini berjalan di tengah para ulama ya Ustaz? Barakallahu fiik. Laukan khairan la sabaquna ilaih. Andai kata itu baik, maka mereka telah mendahului kita di dalam hal itu. Ya, sebab kebaikan itu kaidah benar ya. Sebab kebaikan itu semuanya sudah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kejelekan juga diterangkan, bukan untuk diikuti, tapi supaya kita waspada dan berhati-hati dalamnya. Itu tugasnya setiap Nabi dan setiap Rasul. Karena itu di dalam hadis riwayat Muslim, dari Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundhirahum syarra ma ya'lamuhu lahum." Tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atas nabi itu untuk menjelaskan kepada umatnya segala kebaikan yang dia ketahui bagi umatnya. Dan wajib atas Nabi tersebut memperingatkan segala kejelekan yang dia ketahui bagi umatnya. Jadi kaidah secara umum benar ya, cuman kadang sebagian orang kurang pemahamannya di dalam memaknai. Ada sebuah perkara yang baru terjadi di masa ini, ya itu tidak mesti langsung dihukumi sebagai bid'ah karena tidak dilakukan oleh para sahabat. Tidak mesti seperti itu. Kalau dasar amalan itu ada di dalam syariat dan ada tuntunannya, ya maka terjadi dan diamalkan oleh orang yang datang setelahnya, maka itu adalah hal yang diperbolehkan, hal yang diperbolehkan. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, beliau tidak melakukan sholat tarawih tiap malam karena ada halangan di masa Nabi. Halangannya karena kalau Nabi melakukannya tiap malam, maka khawatir itu akan menjadi kewajiban bagi umatnya. Begitu Nabi sudah meninggal, khawatiran ini sudah hilang. Khawatiran ini sudah hilang. Maka sunnah itu pun dihidupkan oleh Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu di masanya. Iya. Dan ada pencatatan tentang siapa yang ikut peran dan seterusnya, itu ada di masa Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ada ijtihad-ijtihad yang berjalan di tengah umat Islam dari pengaturan umum terkait dengan masalih, maslahat umum, ya, berjalan di pemerintahan Umar bin Abdul Aziz dan seterusnya, itu tidak ada di masa Khulafa Ar-Rashidin. Tapi itu diterima karena kaidah syariat menunjukkan hal tersebut. Jadi dalam memahami itu perlu fikih, ya perlu pemahaman, dan satu kaidah kadang tidak cukup, harus dibarengi dengan kaidah-kaidah yang lain. Kemudian perlu bertanya kepada orang-orang yang berilmu akan masalah-masalah. Jangan sampai seseorang itu menghukumi sesuatu berlebihan tidak di atas dasar yang tepat. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.